berapa tiketnya, Per? 5.000 saja bisa masuk langsung ke Stone Garden. Di sini masih terjangkau. Jadi nanti kita ke atas bisa lihat loh pemandangan. Terima kasih. Pemandangannya nanti di sana di atas akan lebih indah lagi. Indahnya pemandangan. Banyaknya lomba-lomba. Bersama saya Ferdi channel kita di Raft to Rap ya. Kita bisa lihat di sini kita hari ini kita sedang jalan-jalan ceritanya. Kita akan ke Stone Garden. Itu lokasinya ada di atas. Jadi nanti lihat pemandangan-pemandangan di atas sungguh menarik sekali dan bagus ya. Nanti coba lihat aja kita di atas. Oke, nantikan di atas. Halo guys. Nah, gue akan masuk ke area Stone Garden ini, guys. Perjalanan emang agak menanjak. Nah, di sisi kiri gue ini masih hutan seperti kayak seperti jurang, guys. Yang gue lihat nih, guys, katanya sih tempatnya ini seru banget. Kita akan lihat apakah seperti cerita orang. Nih, depan gue tempatnya bagus banget, sumpah. Nah, kita sudah disambut oleh pemandangan yang indah, guys. Aduh. Yuk, jangan misi dulu. Kita udah ada di horornya nanti depannya Stone Garden. Kita udah disambut pemandangan yang view-nya bagus banget sih, menurut gue ya. Gak tau nanti di dalam apakah akan lebih bagus lagi, guys. Di gua apa, Won? Oh, di gua. Ferdi gimana? Dia juga gak melihat. Antar gua jadi monyet. Oke. Okay. Nih, boleh dilihat. Ini pintu masuk ke menuju ke Stone Garden. Jadi ini bisa dibilang untuk selamat datangnya ya. Nah, kita di hari ini, ya kita masih sama sih pestanya. Bukan pestanya ya. Acaranya masih di Cianjur juga, cuman ini perbatasan Cianjur dan Bandung. Jadi pada hari ini kita akan mengunjungi Stone Garden di atas. Nanti kita akan lihat view ke bawah dan view sekelilingnya. Itu sungguh bagus ya. Jadi kita nantikan lagi. Ayo, ikut. Indah. Tempatnya keren banget. Nah, gue sekarang berada di atas batunya, guys. Nah, sorry gue nyeker karena emang gue nggak sepatu gue licin banget. Nah, kalian bisa lihat di sini. Yo. Nah, di belakang tuh bos kita. Nih yang ini bos. Ini juga. Nah, CEO. Ini dia. Mas Ben kumisan lagi. Apa? Mas Ben kumisan. Berarti dia lagi. Oh, pakai drone mantep ya. Lu beli besok Phantom. Drone. DJI. Enggak, yang 1,5 juga udah pakai. Ya, tapi kan 1,5. Baterainya udah pakai aja mantep. Baterainya kena angin. Susah. Enggak ada GPS aja, jelek kalau yang masih 1,5.
Xiaomi. Serius, Xiaomi bagus tuh. Stone Garden. Foto. Teman-teman, inilah yang kita sayangkan, tempat wisata yang asik, yang bagus tapi masih sampah berserakan dan banyak dibuang orang-orang dengan orang yang berwisata ke sini ya. Buang sampahnya sembarangan. Jadi kalau misalnya mau ke sini, ambilin pungut sampahnya, kita buang bareng-bareng, kita jaga kebersihan. Jangan lupa buka karung. Ini alam kita. Oke. Oke guys, kali ini gue akan lebih naik lagi ke area Stone Garden ini guys. Di sana ya, yang gue lihat tuh viewnya makin bagus ya di sini ya. Gak bakal nyesel kalau misalnya kesini guys. Dengan biaya yang sangat murah sekali kalau menurut gue. Di sini kalian bisa menikmati view ataupun bagian yang kalian mau pre-wed and foto model. Di sini bagus banget, sumpah. Nah, ini dia pemandangan di belakang, di depan gua. Wah, tempatnya bagus banget guys, cuman ya gini, lo lihat keringat gua. Ayo kita lanjut lagi. Ayo, ikuti terus. Mas Jo, ini udah ujungnya belum sih, Per? Di sini itu ada apa aja, Mas Jo? Nah, gua kira di sini ujungnya guys, ternyata kata teman Ferdi, ternyata ini masih belum ujungnya guys, masih ternyata sana masih panjang lagi. Ah, kita foto-foto dulu bareng tim. Foto-foto, Neng. Dia mau ke rumah, soalnya. Masih malam ya, kong. Yang kemarin kita ke rumahnya. Hah? Kita kembali. Di mana? Ya udah tuh, pada lihat ke sana tuh. Pada lihat sekalian. Nah, sinyal gua, di sini. Pada lihat sekalian, ke sini dulu. Sekarang gua udah di atas ya, guys. Foto ada? Enggak, itu kesini kan mata. Berarti masih setengah jam lo aturnya. Oke guys, sekarang gue tepat berada di mungkin hampir atasnya lah, di Stone Garden ini. Nah, di samping gue ini adalah petilasan. Nah, nanti di sana, nanti sih, nah di sana Jo sedang mendoakan lah. Yang mungkin alur sini yang pernah ke sini. Nah, nanti dia yang akan bercerita ke kita petilasan siapa. Karena di sini memang untuk infonya masih nggak ada sih, cuma ada bacaan area petilasan aja. Nah, untuk kebersihan di sini menurut gua tempatnya cukup bersih sih ya, walaupun masih ada sampah yang berceceran tapi tidak terlalu banyak.
dan untuk tempat sendiri dan untuk bagi apa untuk kalian ya mungkin karena nanjak kesini ya capek banget dan gue juga ngerasain itu ya lumayan ngap juga di sini. Nah, namun di sini sudah disediakan beberapa seperti gazebo atau saung di sini yang masih bagus kondisinya dan enak untuk kita beristirahat. Ya bagi kalian untuk mungkin punya pasangan di sini mungkin bakalan jadi tempat yang romantis buat kalian guys. Dan buat keluarga sih kalau menurut gue sih ya oke lah, tapi untuk anak kecil nggak recommended banget buat kalian sih. Ya, seperti itu nanti juga kita akan ke Gua Pawon nih. Ya, kalau misalnya waktu mencukupi ya, kita akan ke sana dan akan mengulas seperti apa gua yang ada di sana. Nah, walaupun di YouTube juga banyak ya yang udah mengulas di sana yang mengunjungi tempat itu, tapi ya gua sendiri belum pernah, jadi gua penasaran nih seperti apa tempat Gua Pawon itu. Ya, sama seperti di sini Stone Garden ini. Ya pokoknya bagus banget dah view-nya deh menurut gua. Iya, pokoknya bagi teman-teman yang ada di luar daripada Cianjur dan Bandung, ya khusus mungkin Jakarta yang kepadatannya untuk bekerja itu sangat banyak. Ya untuk merileks, saksikan diri atau mau istilahnya sekedar untuk nyari angin. Nyari angin, boleh datang ke sini. Jadi pemandangannya sungguh bagus ya. Ngabisin. Pemandangannya itu pemandangannya sangat bagus. Ke sini juga boleh, nggak apa-apa. Di bawah juga ada makanan-makanan yang enak khas sini. Kelapa muda ya khususnya, kelapa muda. Ya, baik kalian, tapi kalau misalnya udah sampai di atas nih, lupa bawa makanan nih dari bawah, kalian bisa juga makan di sini, makan batu tapi. Boleh bawa makanan ke atas sini, tapi ingat, sampahnya jangan dibuang sembarangan. Nah, betul. Ya. Cintai alam kalian, cintai negeri kalian atau misalkan tempat wisata yang seperti ini, yang bagus seperti ini. Percuma kalau kita nggak rawat, ya. Apalagi kita dengan membuang tisu bekas, membuang shop tag bekas, segala sesuatu yang istilahnya yang menurut kita itu merusak. Sampah atau merusak, itu lebih baik Anda buang ke tempatnya yang telah tersediakan ya. Karena ya. Di sini juga banyak sih petugas ini udah menyediakan tempat sampah. Nah, ya. Jika kalian mungkin saat kalian berjalan dan memegang sampah kalian, janganlah buang sembarangan. Betul. Atau mungkin bisa kalian kantongin dulu, nanti sampai ketemu di tempat sampah, nah kalian bisa buang. Di sana. Nah, karena di sini tempatnya tempat bersejarah guys, jadi jangan sampai tempat ini kotor ya kan. Jadi mungkin ini sebagai ikon juga karena terkenal juga di luar negeri di sana ya. Di tempat ini banyak sekali ya istilahnya kayak zaman manusia purba. Nah, itu lebih terkenal di sini. Yap. Seperti di sini udah. Kalian kalau misalnya ke sini rugi dah. Ya, pemandangan bagus. Oke. Okay. Tetap pantengin kita ya di Rough Trip. Oke, okay, guys. Ini ada di Stone Garden, puncak Stone Garden. Tepatnya ada sebuah makam keramat. Cuma satu makam ini yang ada berada pas di puncak Stone Garden ini. Dan salah satu teman kita, Mas Ju, sedang melakukan interaksi di makam tersebut. Bagaimana Mas Jo? Kalau untuk daerah sini yang dirasain itu beda banget ya sama yang dibawa tadi. Di sini tuh enak, adem, sejuk. Dan di depan saya ini persis depan saya ini ada batu nisan. Bilangnya ini adalah sebuah makam keramat. Saya mencoba untuk melihat sesuatu, tapi masih bayang-bayang sosoknya perempuan cantik. Dia memakai selendang. Iya, betul. Selendang warna biru.
dia baik, dia welcome sama kita. Ini apa ya? Dia nggak mau nyebutin namanya, dia maunya dibilang panggil saja Nyi Sekat. Nyi Sekat. Nyi Sekat. Tapi nama aslinya nggak tahu, tapi dipanggilnya biasanya Nyi Sekat. Nyi Sekat ini sering menampakkan wujudnya kepada orang-orang yang ketika mereka berbuat sesuatu yang sangat jelek di lokasi ini atau seperti di luar batas manusia ya biasa, atau seperti mengatakan kata-kata yang jorok. Jadi sebaiknya untuk kita yang berwisata ke lokasi ini, sebaiknya mulut kita harus dijaga. Oke, seperti itu aja. Kanan, kita udah capek nih hari ini. Kita akan ke Gua Pawon bentar tuh. Bisa kan? Bagus ya Pak jalannya? Bagus, jalannya bagus. Tuh. Dicor itu mah. Dicor tuh. Kenapa sini belum Pak? Kan itu pemerintah yang ngelola. Kalau sini mah warga. Hmm. Maksudnya jalannya jalan pemerintah ya? Iya. Harusnya. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. And maybe in our world here, there lives a happy little mountain. Di sini itu para hiangan tidak abaikan, diajarkan yang kasar-kasar. Oh. Ya Neng ya. Eh mana di mana? Bumi na bumi. Ditinggal. Kamu misalkan si Aye ngajarkan telaras, dicarekan we. Ya. Emang si Aye mau coba le. Bumi na di mana? Ya. Di Medan. Di Medan. Oh, jauh. Nah Medan gini jauh. Orang Medan. Pindah ke dia. Oh pindah ke dia baru naon. Nyawa teh Garut. Garut. Halo Garut. Pak, iya ya, Pak. Oh, dari Medan. Pasok ke Garut, Garut. Horas, Bah. Horas. Horas. Dari Medan kan. Ini pejuang-pejuang cilik ya di sini. Di sini pejuang-pejuang cilik dari bawah sampai atas dia masih kuat. Berempat mereka di sini, Sri Kandi. Oke. Okay. Ini lihat, boleh dilihat Neng-neng ini. Neng atuh nuhun ya, Sok. Enggak. Mungkin namanya. Oh, namanya saha? Namanya siapa? Dania. Namanya Dania. Ini Putri itu Sawan Fitri, nanti tonton ya di YouTube, nanti namanya Rapturep. Apa enggak ada HP enggak? Ada. Mana coba HP-nya sini? Bawa. Oh, pinjamnya bawa pulpen enggak? Kakak satu ke sawahnya pinjamnya. Bawa pulpen enggak? Yo. Rap 2 rep. Apal tuh? Rap 2. Rap rap. Mungkin ayah neng-neng di YouTube. Ih, serius ah. Bakal ayah Amira tuh popenya. Bakal edit TV. Serius, yang iya lagi direkam. Masuk!
Kacang, kacang, kacang. Eh, kamera tuh, kamera tuh sini, Raf, sini. Ayo, foto di sini. Di. Yo. Kacang. Enggak ada, ada salah. Jangan bilang ada yang menyakitin lu, nanti orang itu bilang cemburu jahat membuat orang-orang yang gak percaya diri. Lalu kenapa cemburu? Lalu bunuh diri. Bilang kamu di mana? Aku rindu. Jangan rindu. Berat. Indonesia hebat. Semua Indonesia kau.